Kegiatan ini namanya tes fisik dari seluruh cabur, bergu maupun individu. Nah, tes fisik ini sangat penting sekali agar kita bisa mengetahui dan sebagai bahan evaluasi di mana kekurangan kondisi fisik dari atlet-atlet kita. Karena atlet dari setiap cabur itu kan karakternya berbeda. Di sana kita bisa tahu mana yang kurang, masa yang baik, seperti itu. Yang kurang tentunya kita harus tingkatkan, kita masih punya waktu. Karena setiap pergerakan dari setiap cabur itu otot yang harus diperkuat berbeda-beda satu sama lain. Karena itulah ini nanti kita masukkan ke dalam data sebagai bahan evaluasi kita. Seperti saya katakan tadi, tes fisik ini bagi semua cabang olahraga sangat penting. Nah, namun karakter setiap cabur itu berbeda-beda, sehingga kita bisa bedakan. Seperti cabang olahraga angkat, cabang olahraga hoki, lalu ada bridge, dan kemungkinan nanti catur. Yang menurut perkiraan orang, bridge maupun catur tidak membutuhkan fisik yang bagus. Bahkan sekarang sedang berlangsung atlet e-sport, tapi di sana dibutuhkan satu kebugaran. Ya, konsentrasi. Kalau dia tidak bugar, maka konsentrasinya akan kabur. Karena beberapa cabang olahraga seperti itu membutuhkan satu konsentrasi yang tinggi dan tingkat fokus yang sangat tinggi itu. Nah, karena itu tes fisik ini agak berbeda dengan yang lain. Saya kira teman-teman dari SC maupun dari teman-teman dari UNJ sudah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan karakter maupun sifat dari masing-masing cabang.